Jo, ntar makan siangnya bareng ya. Walah, tumben banget tuh kamu, Mat. Biasanya kan kamu mbotot bawa bekal dari rumah, Mat. Iya ini, Jo. Hari ini aku ndak bawa bekal. Tadi istriku bangunnya kesiangan, Jo. Oke lah, Mat, kalau gitu. Ayo kita berangkat. Ngawang-ngawang, mau pesen apa ini, Mas? Seperti biasanya saja saya, Mbah. Lalapan ayam dan minumnya teh panas dikasih es ya, Mbah. Kalau teh panas dikasih es, itu kan es teh, Thomas. Walah, udah ganti tombah namanya. Kalau saya sama, Mbah. Cuma minumnya teh manis, nggak usah pakai gula ya, Mbah. Oke, siap. Tapi ditunggu sebentar ya, Mas. Soalnya ayamnya masih disembelih di belakang, Mas. Jo, aku boleh nanya enggak? Tanya apa, Thomas? Kok serius banget? Bagi tipnya dong, Jo. Agar jadi karyawan berprestasi kayak kamu, Jo. Walah, itu, Thomas. Gampang kok, Mas. Taruh aja foto istrimu di dompet. Emang apa hubungannya tega? Mungkin tambah semangat ya, Jo. Kalau kerja lihat fotonya istri. Bukan itu, Mat, alasannya. Setiap melihat fotonya, Mat, masalah-masalah di kantor jadi lebih ringan, Mat. Berarti masalahmu di rumah lebih berat ya, Jo? Gimana aku mau naruh foto istri di dalam dompet, Jo? Setiap jalan bareng aja, aku dikira sopirnya, Jo. Ya itu, Mat, anehnya. Kok bisa mau ya, Mat, sama kamu? Katanya, Jo, kalau yang hitam itu gak cepet kotor, Jo. Apa, Mat? Mas, mohon maaf ya, saya tinggal sebentar. Mau beli gas dulu buat goreng ayamnya, Mas.